Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah Iran memperingatkan Armenia dan Azerbaijan yang sedang bertikai di Nagorno-Karabakh bahwa mereka akan membalas jika wilayah udaranya dilanggar, maka Rusia melakukan hal yang sama untuk pangkalan mereka yang berada di dekat wilayah perbatasan Turki-Armenia. Mengutip dari laporan Bulgarian Military, dalam 40 jam terakhir, militer Rusia menembak jatuh 9 unit drone Bayraktar TB2 buatan Turki yang terbang di dekat pangkalan militer mereka. Dan menurut media Rusia, Aviapro, Rusia menggunakan salah satu perangkat peperangan elektronik mereka dalam menjatuhkan drone-drone itu. Perangkat itu adalah sistem peperangan elektronik Krasuka. Sistem peperangan elektronik Krasuka mulai masuk ke dalam layanan militer Rusia pada tahun 2014, yang sebenarnya sudah selesai untuk riset dan produksinya pada tahun 2010, setelah menjalani serangkaian tes. Jangkauan deteksi Krasuka untuk mendeteksi drone mini ataupun drone tempur berjarak sekitar 250 km. Selain digunakan oleh Rusia, Krasuka juga digunakan oleh Aljazair, Iran, dan Libya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, sejak awal pecahnya konflik di wilayah Nagorno-Karabakh, sistem peperangan elektronik ini sudah dibawa ke sekitar area itu dan sudah siap tempur. Tapi, baru kemarin sistem itu benar-benar digunakan. Setelah adanya ancaman dari drone-drone yang mendekat ke pangkalan militer Rusia di dekat perbatasan Armenia-Turki. Foto-foto dari drone Bayraktar yang jatuh memang menunjukkan bahwa drone itu jatuh karena serangan dari sistem peperangan elektronik, di mana tidak ada indikasi bahwa drone itu dijatuhkan oleh rudal ataupun senjata api lainnya. Masih belum diketahui apakah drone-drone yang jatuh ini adalah milik Azerbaijan atau Turki, karena baik dari pihak Azerbaijan ataupun Turki masih belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai hal ini? Di Suriah, Turki dan Rusia berhadapan secara tak langsung sebelum akhirnya gencatan senjata. Apakah episode Suriah akan berlanjut di Nagorno-Karabakh? Berikan jawaban Anda.